Masyarakat yang tinggal di negeri ini terdiri daripada berbilang kaum. Setakat rekod ke hari ini, negeri ini mencatatkan sebanyak 33 pecahan etnik yang membentuk wajah unik negeri ini dengan identiti yang tersendiri. Ada di antara menu serta ramuan yang tidak sempat datuk moyang turunkan kepada generasi kini. Namun di eksotika etnik bertuah kerana dapat mengenali Puan Fiorita yang masih mewarisi menu masakan tradisi masyarakat Iban yang diwarisi daripada ibunya. Nama saya Fiorita Sylvester. Saya dari asal saya dari Asas Jaya, Sampun. Masakan tradisi Iban dahulu masakan eksotik macam kata. Lepas tu macam kita panggil tu ulat mulung, okay. Lepas tu kita panggil ada lagi makanan, kita panggil di sini adalah jukut. Masakan orang Iban sampai sekarang masih lagi maintain lagi kita makan. Masakan dia ni masak tradisional, so jaga kesihatan kita, tak banyak makan minyak. Dan sekarang ni makan semua makan minyak kan, that's why kolesterol kita tinggi, darah kita tinggi, everything. Dan dulu kita pakai ayam kampung, ayam tua kita panggil ayam kampung. Kalau dulu dia pakai garam saja, sikit saja garam, dia taruh bawang putih tu saja. Okay, saya dulu yang kecil memang dipaksakan untuk memakan masakan orang Iban supaya saya tahu macam mana masakan orang Iban sampai sekarang. Kerana kita sekarang tak nak masakan Iban ni akan pupus sampai sekarang. Batu
garam. Garam. Okay. Lalu kita nak bagi dia masin sikit. Okay. And then cukup rasa. Yes, cukup rasa. And then baru kita taruh daun bungkang. Daun bungkang ni kalau dia kering lagi bagus. Kerana ini dia masih hijau. So kita taruh banyak sikit lah. Kalau kering dia masih bagus lagi. Nah, ada rasa dia dalam tu. Okay. Kita ramas lagi. Okay. And lastly baru kita taruh daun. Daun apa ni? Daun bandung. Daun bandung. Ya, yeah. Lastly. Okay. Okay. Okey, sebab ni kita masuk dalam bulu. Okey? Okey, kita masuk dalam bulu. Satu demi satu. Padatkan dia. Ya. Di sini supaya dia padat. Misalnya ayam palsu ni makan waktu bila? Sekarang setiap hari lah kita makan ayam palsu. Kalau dulu memang tradisional makan orang Iban. Oh, dia pernah tak makan ayam palsu? Setakat ni belum pernah lagi. Belum pernah. Kalau sekarang senang nanti. Sekarang dalam periuk pun kita boleh masak. Tapi tak rasa dalam bulu. Okay? Rasa dia lain lah. Yes, rasa dia lain. Letak dia supaya dia masuk dalam. Ambil air sikit. Ambil air sikit. Masuk dalam. Masuk dalam. Okay. Air tak perlu banyak. Ya, kena air dia nanti. Okay. So, kita ambil daun ubi. Daun ubi. Untuk tutup dia punya. Tutup atas dia. Yes, atas dia. Supaya dia tak melimpah. Right. Kita tutup. Sekarang kita tutup dia. Lepas tu baru kita bakarkan dia. Jadi bakar tu berapa lama yang diperlukan? Kalau bakar ni tunggu dia air dia sudah mengedak dalam ni. Bauan dah sudah naik. Baru kita tahu dia sudah masak. Jadi sekarang ni kita bakar dia.